Kabar mengejutkan datang dari Alpin Faiz, putra almarhum Ustadz Arifin Ilham ini diam-diam telah menikah dengan Heni Rahman, mantan istri Sikri Zaulay. Pernikahan Alpin Faiz dan Heni Rahman berlangsung di kawasan Lewiliang, Bogor, Jawa Barat hari ini Sabtu, pada tanggal 14 Agustus 2021. Pernikahannya habis suduh tadi, ujar salah satu narasumber dari Lewiliang yang tak mau disebutkan identitasnya. Pernikahan tersebut hanya dihadiri keluarganya, yaitu keluarga inti dari Alvin Faiz maupun Heni Yulia Rahman. Lokasinya di Bogor, tadinya mau di rumahnya ya Heni, tetapi dipindahkan imbuhnya. Alvin Faiz dampaknya tidak butuh waktu lama untuk melepas masa dudanya, sebab panggilan agama Cibinong baru memutuskan perceraian dengan Larissa Chow pada tanggal 16 Juni 2021. Begitu pula dengan Heni Rahman yang baru saja berpisah dengan Rizky Daulay pada awal Maret 2021. Pertanggal 1 Maret, aku dan Bang Rizky sudah resmi bercerai. Kami bukan suami istri lagi, baik secara agama maupun negara, tulis Heni Rahman di Instagram Sabtu 27 bulan 3 2021. Dipantau dari Instagram Alvin Faiz maupun Heni Rahman, keduanya tak satu pun membagikan kabar bahagia ini.